Robert Tokir diperbayas dari serangan balik Robert Tokir. Hendra Hor yang dituju. Masih Hendra masih bola. Dimas, Dimas, masih Dimas. Dibayang-bayang ini pergerakan Dimas, saudara-saudara. Dibayang Faiz. Hijab. Iya. Ini Waka Budi ya? Iya. Hijab. Dimas kembali sesudah. Kembali masih berpasang dengan Dimas. Oh. Sebuah serangan kembali dilakukan pasir menolong FC. Maria. Mantan apa ada? Lord terbeli kembali melakukan serangan sebuah sebuah aksi yang luar biasa dari terbeli terlihat di sana terpedu masih Lord terpedu saudara kembali nomor saya kat Husen oh kemelut terjadi di dalam kota dengan si LALC Faiz. Oh, sebuah aksi dari Faiz Ajoji luar biasa sekali saudara. Dimas. Kita lihat Tenggo FC menurunkan dengan skor kedudukan 2-1 Reser FC di musim tentu pertahanan LFG Dimas suatu aksi sebuah aksi yang luar biasa dari Dimas saudara penetrasi dilakukan Dimas dari sisi kiri pertahanan LFC Coba penonton, berarti tidak ngantuk menonton. Iya, Mbak yang pakai baju pink mundur sedikit, Mbak. Iya. Iya. Cantiknya lewat sana. Iya. Ya, kita kembali ke jalannya pertandingan saudara kembali Dimas Pemesuk. Crossing! Asis diberikan saudara-saudara. Gol. Kembali melakukan hat trick. Aja lagi berputar-putar saudara. Kembali Faiz menguasai bola. Oh, pasing cantik saudara 1.2 koma. Umpan cantik Faiz yang punya. Oh. Roda terbedo, tanduka dilakukan roda terbedo saudara. Pendek saja, Hendra Bor yang dituju. Kembali Dimas penetrasi dan dodok terbeda kembali saudara
kembali Dono Torpedo. Sebuah aksi yang luar biasa dari Dono Torpedo menyebabkan gol yang kelima untuk Persebaya Dono FC. Wasit pergantian pemain, Ronaldi masuk nomor punggung 11, keluar Dono Torpedo. Ya, satu striker andal ditempatkan di barisan depan Persebaya 6 FC, Hussein Al Mustafa, main berkebangsaan Uni Emirat Arab ini, saudara-saudara. Kita tunggu aksi dari Hussein. Bola. Saya entar lagi benan baik. Satu bola. Ya. Dimas. Tipu bawa aja Persebaya 6 FC. Faiz Ajo tipu saudara. Kembali Faiz. Oh, begini bebas saudara. Hampir saja. Kram. Hampir saja Hussein saudara. Hussein. Melanggar dilakukan Sarabok. Kartu kuning yang ketiga untuk Persebaya FC. Tendangan penjuru untuk LAFC. Kembali tendangan penjuru saudara. Gare 2 menit. 1 menit oleh. Bois boleh. Para pemain. Pemain terbaik Satya Faiz. Dimas. Sada Bong. Lepek yang sudah dibunyikan saudara-saudara. Persebaya 6 FC lolos ke babak 8 besar Erik Thohir Cup 2023. Jangan dilupakan besok sore Kaisar FC akan berhadapan dengan kesebelasan PT LP Sidoarjo. Saudara, Kaisar FC akan diperkuat pemain-pemain Persewangi. Jangan dilupakan besok sore.